Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi guys, kembali kita review nasi kotak. Untuk nasi kotak kali ini harganya Rp26.000. Ya, ini kita pakai dus ukuran 22 ini guys, agak tinggi ini, sekitar 9, tingginya 9 cm. Oke, langsung saja kita cek. Ya, pertama ada kerupuk udang. Kemudian ini ada kue pasung. Ya, ini sepertinya buat acara hajatan ini guys. Oke, selanjutnya ada gereh atau ikan asin. Ya, ini digoreng tepung ini guys. Kemudian ada serundeng dari kelapa. Ya, untuk selanjutnya ini ada telur asin guys. Ya, masih ada dua tambahan menu. Ya, ini ada sambal dan lalapan. Dua tambahan menu adalah sambal goreng ati dan juga capcay. Ya, untuk ikannya, untuk ayamnya sendiri ini ayam bakar ukuran 1/4 nih guys, lumayan besar. Kemudian untuk nasinya ini diler atau diratakan. Ini juga nasinya banyak ini guys. Ya, seperti ini penampakan nasi kotak harga Rp26.000 guys. Oke, kita masukkan lagi, kita lihat nanti proses penataan nasi kotaknya guys. Ya, untuk menu utama ayam bakar dengan dua tambahan menu guys. Untuk kali ini kita pesanan sebanyak 40 dus guys. Ya, kita tutup guys. Selanjutnya kita lihat proses penataan nasi kotaknya. Ya, oke guys, ini ayam bakarnya. Ini pakai ayam sayur ukuran 1/4. Kemudian ini capcay, ya. Wortel, brokoli dan lain-lain ini guys, ada irisan cabenya dan ini daun selada guys, ya. Tadi buat tataan ayam bakarnya. Ya, ini proses penataannya, ini hampir siap ini guys. Setelah semua ditata kita tunggu-tunggu guys, karena ini tempatnya agak sempit ini guys. Ya, dan ini proses penataan nasi kotaknya. Oke, sekian saja review singkat kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di channel Dunia Arjuna. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.